setelah tadi kita lepas dari perbatasan, ya. Terus kemudian kita makan siang dulu di Kota Tambua. Sekarang kita sedang menuju ke Pantai Mosadikin. Nah, ini jalur yang berbeda dibandingkan kita awal lewat, itu lewat jalan provinsi. Ini kita lewat jalan jalur selatan daripada Pulau Timor ini. Habis dari Pantai Mosadikin, jadi besok kita akan pergi ke daerah Sunu, di mana di situ ada patung Jokowi. Ya, kita diminta untuk datang ke sana oleh Bapak Kasrem NTT karena beliau punya lokasi di daerah sana dan juga akan makan bersama di sana. Pagi ini kita akan menuju ke bukit untuk melihat patung Jokowi dan di sana ada penduduk lokal yang akan menyambut kita situ. Ya, sedikit upacara kurban penyerahan sapi. Kenapa patung Jokowi harus ada di Pantai Sunu? Itu oleh karena ketika upacara 17 Agustus tahun 2019, beliau mempergunakan kait ada Taman Natun. Kita harus dirikan patungnya oleh karena kita menghargai. Pak Jokowi! Hello, Pak Jokowi! Jadi ceritanya kita mau naik ke atas. Hal yang bisa dipetik dari kejadian ini adalah semakin cepat kamu menyerah, semakin cepat turunnya. Semangat. 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 Ya, ini juara kelima daripada Benteng Takeshi dari Osaka. Ya. Hai, arigato ya. Hai. Oh, 5.000 yen. Ya, oke. Dan ini adalah pemenang ke pertama yang mendapatkan hadiah 10.000 yen dari Kyoto. Ya, akhirnya kita sudah sampai di atas puncak Gunung Sunu. Ya, ini ketemu Pak Jokowi sama cucunya. Ya, masih kecil ya. Anaknya Kaisang, namanya Gibran siapa namanya? Janetes. Ya, ini Pak Jokowi sama Janetes. Ya. Oh, oh, oh.
kehadirannya dana desa, saya berpikir kalau dapat kita mengembangkan pariwisata desa. Nah, kami yakin bahwa dengan aset yang kami bangun ini, suatu saat dana desa ini berkurang, dengan kehadiran aset ini desa bisa berkembang. Dan mungkin harapan kami untuk tim turismen atau motor home yang kebetulan hadir, mungkin ada ide-ide yang bisa berikan kepada kami untuk kita bisa berinovasi lebih baik. Jadi kita semalam kan camping di pantai Kolbano, Oitune, Tusi Oitune. Nah, itu keren banget. Gak nyangka itu bisa ada di Indonesia ya. Artinya kita lautnya bersih banget, ada gradasi air. Warnanya itu dari biru pekat, biru muda, sampai kehijauan itu wow banget. Jadi, dan tempatnya juga sip banget. Maksud saya, kalau dikelola lebih lagi, ini akan jadi pariwisata yang keren banget sih emang. Cuman memang wisata di daerah timur itu perlu bukan hanya dibangun tetapi di maintain, dijaga terus, dan harus dapat perhatian dari pemerintah. Karena menurut gua, rolling, saatnya jalan. Orang bisa ke luar negeri hanya untuk menikmati pemandangan yang seperti itu, padahal di Indonesia itu lengkap, ada semua. Nah, cuman kita perlu sama-sama tingkatkan ya. Kalau yang dari kita sebagai turis atau pendatang, ya harus jaga kebersihannya, harus bantu viralkan. Dari pemerintah juga bisa bantu dari segi pengelolaannya ataupun bantuan dana dan sarana-sarana lainnya untuk para, biarkanlah para desa yang mengatur, BUMDes atau seperti di Bali ya. Jadi bisa memberdayakan masyarakat lokal juga, dan masyarakat lokal bisa dapat satu penghasilan dari sana. Nah, ini perlu sinergi yang bagus sih dari semuanya. Nah, tadi pengen ke Padang Pasir Oitune, itu pasir tapi udah kayak padang gurun gitu loh, ada bukit-bukitnya gitu ya. Cuman karena udah panas, terus sore juga harus standby di pelabuhan, terpaksa skip. Ya, mudah-mudahan bisa balik lagi next time. Jadi pengalaman yang kita jalani ini, walaupun misalnya 2-3 tahun lagi kita ulang dengan melalui jalur yang sama, cuman pengalamannya pasti akan berbeda. Ada memori-memori yang tidak bisa kita ulang lagi ya. Salah satunya ini, kemarin kita dengan Bapak Presiden camping, kemudian ini juga disambut sama Bapak Kasrem NTT. Nah, itu mungkin pengalaman yang tidak bisa terulang. Jadi menghargai setiap perjalanan yang kita lakukan, karena setiap perjalanan pastinya membawa cerita yang juga berbeda-beda. Nah, untuk teman-teman di Indonesia Motorhome, kita dorong untuk teman-teman boleh melakukan overland ya, kemana saja ya. Selalu ingat bahwa selalu membawa kebaikan dan menjunjung norma-norma yang ada di sana, karena mungkin ada sesuatu yang berbeda dari setiap daerah yang kita kunjungi. Oke, jadi selamat menjelajah, bersenang-senanglah, karena kalau tidak, kapan lagi dan mumpung keburu. Karena tadi, yang kita cari adalah cerita-cerita, memori-memori yang mungkin tidak bisa terulang kembali. Oke, salam jelajah.